Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Valentina Natalia Berubarus. Umur saya 8 tahun. Runggun GBKP Nanglawan. Klasis Kabanjahe. Firman Tuhan kali ini adalah Yeremia 1 ayat 5-8. Bunyinya adalah, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah aku dilahirkan jadi berkat. Pada bacaan kita, Yeremia dipanggil dan diutus sewaktu masih muda. Yeremia dirancang dan diutus sejak di dalam kandungan. Bukan Yeremia saja yang dibentuk dan dirancang Tuhan, tetapi Tuhan merancang saya dan teman-teman semua. Tidak ada orang yang lahir kebetulan atau tanpa tujuan. Tuhan menciptakan manusia agar menjadi berkat. Ketika Yeremia dipanggil, sebenarnya Yeremia menolak karena ia masih muda dan belum pandai berbicara. Tetapi Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Sebagai anak sekolah minggu, kita sama seperti Yeremia, takut jika dipanggil Tuhan. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan berjanji untuk menjaga dan menyertai kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat. Contohnya, satu, mengajak teman ke sekolah minggu atau PA. 2. Mengasihi teman. 3. Mendoakan teman yang sedang kesusahan atau sakit. 4. Berbagi makanan kepada teman. Saat pandemi corona ini juga, kita bisa menjadi berkat. Contohnya, kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencuci tangan dengan sabun, tidak keluyuran keluar kalau tidak penting, dan memakai masker. Kalau kita mematuhi protokol, kita bisa selamat dari COVID-19 dan orang-orang juga tidak terkena COVID-19. Saya suka mendengar lagu, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Di dalam hati kita harus tanamkan, aku dilahirkan jadi berkat. Aku dilahirkan jadi berkat. Sekian firman Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.